cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one big wish and then we tumble. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it'll go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. Halo Sobat Smart Hill, jumpa lagi bersama gue di vlognya Smart Hill Camp. Nah, kali ini gue akan membawa kalian untuk kembali merasakan suasana hidup di zaman orang Sunda terdahulu. Di zaman sekarang, penginapan dengan konsep rumah adat Sunda sangat jarang sekali kita jumpai. Uniknya, furniture dan detail dari rumah ini didesain sedemikian rupa seperti rumah adatnya orang Sunda, sehingga membuat siapa saja yang menginap akan kembali merasakan sensasi dikelilingi nuansa pedesaan yang alami, dan kita pun bisa kembali merasakan bagaimana orang Sunda menggunakan alat-alat yang sederhana untuk menunjang kehidupan mereka. Contohnya, seperti alat yang sedang gue pegang ini. Orang Sunda menyebutnya cere atau yang sering kita kenal dengan teko. Nah Sobat Smart Hill, biasanya kita menggunakan gelas dari kaca atau plastik, tetapi orang Sunda dulu menggunakan gelas yang terbuat dari tanah liat sebagai alat bantu untuk mereka minum. Nah, ayo coba kita rasakan sensasi minum air dari gelas ini. Setelah gua coba, ternyata rasanya lebih unik ya teman-teman. Sobat Smart Hill, gue sekarang ada di kamar utama dan gue baru saja menemukan satu alat yang gak pernah gue temui sebelumnya. Setelah gue tanya, kegunaannya itu untuk ngebersihin kasur nih teman-teman. Cara menggunakannya tinggal dipukul-pukul aja ke kasurnya. Kayak gue nih, gue pukul-pukul aja gitu. Karena gue gak tahu juga gimana caranya, jadi gue pukul-pukul aja kayak gini. Ya gue mikirnya supaya bersih aja kasurnya, debu-debunya keangkat gitu kan pada terbangan. Di sini juga ada gantungan baju, jadi buat teman-teman yang datang bisa gantung bajunya ke sini ya teman-teman. Dari kamar kita ke bagian dapurnya teman-teman. Di dapurnya sudah disediakan alat-alat yang kita butuhkan untuk menanak nasi dan juga lauk pauk. Uniknya di sini masaknya kita menggunakan kayu bakar. Kalaupun sekiranya teman-teman nggak mau repot, Sobat Smart Hill bisa request untuk menggunakan kompor gas. Ini adalah kamar mandinya nih teman-teman. Wadah airnya itu dia menggunakan gentong yang terbuat dari tanah liat. Dan untuk gayungnya sendiri itu menggunakan gayung dari batok kelapa nih teman-teman. Unik sekali ya. Kita bisa merasakan banyak sekali alat-alat yang unik tentunya dan belum pernah ada di luar rencana. Berhubung ini masih siang nih teman-teman. Jadi pala gua kayaknya masih panas. Jadi gua pengen main-main air dulu nih di sini. Gua pengen main-main air. Nyiram-nyiram diri sendirilah. Nah, di lembur liur kahuripan ini juga ada saung dami namanya teman-teman. Ini bisa berguna untuk kumpul keluarga ataupun makan-makan di area sana. Kita bisa ngeliwat di bagian sana dan kita juga bisa mainkan alat musik khas Sunda.
Di sini ada gamelan, pong, kemudian juga ada suling. Teman-teman bisa kembali belajar menggunakan alat musik Sunda ketika teman-teman berkunjung ke Lembur Liur Kahuripannya Wana Wisata Smart Hill Camp. Oke teman-teman, terima kasih banyak karena telah menonton hingga akhir video. Karena sekarang sudah azan zuhur, jadi gue pengen sholat dulu. Gue sholatnya di Musola Wana Wisata Smart Hill Camp. Musola ini pun didesain seperti musola-musola orang Sunda pada umumnya. Jadi dia tuh biasanya di dekat persawahan teman-teman. Karena rata-rata orang Sunda itu adalah petani, maka biasanya mereka membuat musola kecil di area ladangnya mereka untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.